Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama kita. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi aku berkesempatan untuk berbagi soal-soal yang ada kaitannya dengan soal SKB, SKB CPNS. Dan pada pertemuan kali ini di part yang ke-6, di mana aku sudah berbagi part 1 sampai 5-nya itu tentang FR yang beredar saat ini gitu ya. Dan pada pertemuan kali ini Ma'aki akan mencoba membahas FR SKB untuk guru bahasa Indonesia. Jadi soal keprofesionalannya. Untuk soal-soal pedagogiknya sudah ada Ma'aki buatkan itu di part sebelumnya ya, 5, 4 dan sebelumnya. Dan kali ini kita akan masuk ke profesionalnya untuk guru bahasa Indonesia. Di pertemuan kelima, kalau nggak salah, seri-seri pertemuan kelima atau keempat-empat, kalau nggak salah, Ma'aki sudah membuatkan itu pembahasan mengenai bagaimana cara kita mencari ide pokok. Dan pada pertemuan kali ini, Ma'aki akan membahas mengenai kata baku, gitu ya, sebagaimana FR yang berdasar ini. Tugas kita adalah sekarang memperbanyak membaca, memperbanyak berlatih, dan juga tidak lupa untuk berdoa. Jadi apapun nanti suara yang keluar, kalau kita sering membaca, sering berlatih, nanti kita sudah siap, gitu kawan-kawan, dengan segala apapun soal yang akan diberikan. Baik, untuk kata kata itu kita langsung juga di copy gitu ya. Jadi kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa kata baku adalah kata yang sesuai dengan ejaan kaidah bahasa Indonesia, sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia ini lebih dikenal sebagai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya, P yang biasanya disingkat jadi PUEBI. Jadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi kalau kawan-kawan nanti menemukan PUEBI itu adalah PUEBI itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, gitu. Selain itu kamus bahasa Indonesia juga menjadi salah satu rujukan dalam penentuan kata baku atau tidaknya suatu kata. Jadi untuk mengecek dia kata baku atau bukan, kita harus mengecek di KBBI gitu kawan-kawan ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ah gitu. Otomatis dong kalau harus mencari kalau harus memahami semua KBBI itu kan enggak mungkin gitu ya. Makanya setidaknya berarti kawan-kawan kita biar untuk mencari tahu dia baku atau tidak, berarti kita harus banyak membaca, gitu, banyak berlatih. Nah, nantinya akan bermanfaat untuk kita. Oh, ini nih ya bakunya, oh ini tidak bakunya, begitu kawan-kawan ya. Kata baku sering digunakan untuk kalimat resmi ataupun percakapan resmi. Jadi kata baku itu digunakan dalam pidato biasanya kawan-kawan ya, kemudian berbicara dengan orang yang lebih dihormati, dengan atasan misalkan, kemudian dengan pimpinan biasanya kayak gitu. Kata tidak baku lebih sering kalau tidak baku sebaliknya digunakan untuk percakapan sehari-hari bersama teman atau anggota keluarga. Kayak kayak gitu kan gitu. Ini adalah kata tidak baku, kayak dari itu kata tidak baku seperti itu kan ya, dari bakunya. Kata tidak baku dapat dikenali salah satunya dari penulisannya, itu kata tidak bakunya. Begitu kawan-kawan dia, definisi dari kata baku dan tidak baku. Mudah-mudahan bermanfaat nih, lumayan sedikit menambah wawasannya. Oke, next. Nah, ini berikut Ma'aki berikan contoh kata baku dan kata tidak baku. Mudah-mudahan nanti ada yang keluar, jadi setidaknya kawan-kawan jadi tahu gitu kan ya. Oh, ini kata bakunya ini gitu ya. Jadi kata baku abjad itu kata bakunya, kalau tidak bakunya abjad. Nah, contohnya ya tulisnya advokat ditulis kayak ada pi ya, pakai pi di sini. Ini yang tidak bakunya advokat. Abdol itu adalah abdal nulisnya kawan-kawan, bakunya. Kalau tidaknya abdol pakai o. Akhlak atau pakai kh, kalau enggak akhlak gitu biasa. Aktif pakai f, harusnya ini pakai p. Aktivitas itu harusnya pakai pi, ini enggak pakai pi tapi pakai f. Ambien enggak pakai y ya, harusnya ambien gitu. Ambulans pakai s ternyata ya, ambulans gitu ya. Ini tidak bakunya ambulan. Amandemen jadi biasa amandemen gitu kan ya. Ternyata bakunya adalah amandemen ya kawan-kawan, bukan amandemen gitu. Analisis, analisa tidak bakunya. Oke, itu berikutnya. Kemudian andal pakai bukan handal ya, tapi andal. Amfibi, ini tidak bakunya. Antena itu baku, ini tidak bakunya antena itu tidak baku kawan-kawan. Antri biasanya kita kenal, ternyata bakunya itu adalah antre ya, cek aja di Kamus Bahasa Indonesia ya, tidak bakunya antri. Itu kawan-kawan ya. Apotek ternyata ya bukan apotik. Asas ternyata bukan ajas. Astronot bukan astronot itu asalnya harusnya astronaut gitu ya, astronaut itu kawan-kawan, bukan astronot. Ateis itu bukan ateis ya. Atlet itu asalnya atlet
ya, bakunya atmosfer, atmosfernya pakai e ya, biarnya. Ajan itu ditulisnya ajan, bukan adjan gitu ya. Nah, ini wrong. Nah, tak gitu ya. Baru tahu ya, kawan-kawan. Oke, lanjut. Balance, nah, pakai s ya, balance, bukan balan aja. Nah, bukan balan aja. Balsam, bukan balsem, kawan-kawan. Batalion, bukan batalion. Baterai, bukan baterai. Berandal, bukan brandal gitu ya. Belum, bukan belum. Nah, aku belum makan. Maaf ya, belum tidur gitu ya. Besok, bukan esok. Biosphere itu bukan biosphere, itu dia nulisnya, bukan biosphere kayak gini. Blanko pakai NK, bukan blanko. Brankas, bukan brankas. Budek, bukan budeg. Budget, nah, bukan budget, itu budget, budget gitu, bukan budget. Nah, okay, next. Berikutnya bus ya, bukan bis. Bus berapa bus, bukan berapa bis gitu ya. Cabai, bukan cabe. Ini tidak baku kan? Cabe bukan capai, bukan capek. Aku capek sekali. Nah, itu biasanya anak kekinian gitu ya. Cedera bukan cidera. Cendikiawan itu pakai e ya, bukan cendikiawan pakai i gitu kan, kawan. Cendera mata bukan cindera mata atau cindera mata. Cendera mata bukan gitu ya. Cengkram bukan cengkram. Cengkih bukan cengkeh gitu kan. Coklat bukan coklat. Bakunya itu ya, daftar pakai F bukan P. Debitur bukan debitor. Oke, okay, next. Dekret presiden bukan dekret gitu ya. Depo, depot bukan depo. Detail bukan detil. Depiasi pakai P bukan pakai F. Diagnosis bukan diagnosa. Diskotik bukan diskotik. Diskotek maksudnya ya. Distilasi bukan destilasi. Dolar itu double, enggak double R, double L ya. Drainase bukan drainage. Dramatisasi bukan dramatisir. Durian bukan duren gitu ya. Mabuk duren gitu. Efektif pakai F bukan P. Okay, next. Ekstra bukan ekstra. Ini masih ini ekstranya ya, Pak. Ekstrim itu pakai E ya. Ekstremis, ekstremis berarti ya. Okay. Ekstroper bukan ekstropert. Nah, elite bukan elite saja. Embus bukan hembus. Embus, hembus. Embuskan napasmu. Esai bukan esai. Esai. Faksimil. Nah, faksimil itu bukan faksimil. Februari pakai F ya, bukan pakai P. Februari itu pakai F, Februari. Pondasi bukan pondasi pakai P. Formal bukan formil. Oke, okay, next. Foto bukan puto ya, bukan fotokopi. Nah, ini fotokopi, awas nih fotokopi, biasa kita kena pakai ini ya, fotokopai gitu ya. Fotosintesis bukan fotosintesa. Prasa bukan prase. Frekuensi bukan frekuensi, bukan gaib, bukan gaib gitu ya. Geladi bukan geladi. Geladi itu ya. Gizi pakai Z bukan J. Gria bukan gria pakai Y ini. Gua, goa, jadi gua. Gua itu gua gitu kan. Gubuk bukan gubug. Oke, okay. Gudeg bukan gudeg. Hadis bukan hadis. Oke, okay. Hafal bukan hafal pakai F ya. Hakikat, hakikat bukan hakikat. Hektar bukan hektar pakai E. Ternyata hierarki pakai E juga di sininya ya. Oke, okay. Hipotesis bukan hipotesa. Ijazah bukan ijazah. Ikhlas KH bukan ikhlas. Influenza bukan influenza pakai S. Impra merah bukan impra merah, jadi satuin. Oke, okay, next. Imbau bukan himbau. Kepada seluruh masyarakat kami imbau, bukan himbau gitu ya. Mana ya, kai. Indra bukan indra, kayak nama orang ini ya. Inpus bukan pakai P. Insap enggak pakai S ya, insyap gitu ya. Hisap, isap, isap bukan hisap. Intelijen bukan intelijen. Intense bukan inten. Interpretasi bukan interpretasi. Interupsi bukan interupsi. Islamiyah enggak pakai Y. Istighfar enggak pakai H, enggak H. Okay, next. Istri bukan istri. Intermeso bukan intermezzo. Izin, izin bukan izin tapi izin. Jadwal itu bakunya jadwal, bukan jadwal itu tidak baku kawan-kawan ya. Jadwal,
tapi jadwal. Kenek jagat itu bukan jagade, jemaah itu bukan jamaah, jamaah gitu. Jenazah itu bukan jenazah, jenderal bukan jenderal, judo bukan judo, junior bukan junior, justru bukan justeru, justeru. Oke, masih ada nggak? Ada ya. Kaidah bukan kaidah, kanker bukan kanker, pakai nggak pakai kn eg ya. Karena bukan karena, karier karier bukan karir, karisma karisma itu bukan nggak kaharisma, katalisis bukan katalisa, kadaluarsa kadaluarsa kedaluarsa kedaluarsa bukan kadaluarsa ya. Kedelai kedelai ini ya bukan kendur bukan kendor, khutbah bukan khutbah, klien bukan ini masih bahasa Inggris. Oke, kloter bukan kloter, koboi pakai i bukan koboi, komersial bukan komersil, kompleks bukan kompleks, tidak bakunya ya, komplit bukan komplit, ini konfirmasi bukan konfirmasi, konkret bukan konkret, konsekuensi konsekuensi bukan konsekuensi, korsleting bukan konsleting, kors kors korsleting bukan konsleting, kosa kata disatuin nih bukan kosa spasi kata, kirim ke 6288 ini aja. Kreatif pakai F bukan P, kreativitas pakai V ya, kreativitas itu bukan kreativitas pakai F. Oke, okay, next. Kualitas bukan kualitas, kualitas kok, oke, okay, kualitas. Kuarsa bukan kuarsa, kuitansi itu kuita bukan kuitansi, kuitansi. Oke, okay, kuitansi kita biasa nulis ini ya, kuitansinya mana? Pada kuitansi. Quorum bukan quorum, lapal bukan lapal, legalisasi bukan legalisir, lembab bukan lebab, lubang bukan lobang, manajemen bukan manajemen, manajer bukan manager, mager kali ya, mager kali gitu ya. Mangkuk bukan mangkok, mantra mantra bukan mantra. Okay, next. Masjid bukan masjid ya, kayak di sini asari ini. Mempengaruhi bukan mempengaruhi bukan mempengaruhi ya, memengaruhi karena pengaruh kata dasarnya pengaruh. Oke, okay. mempengaruhi bukan itu, memengaruhi. Mengonsumsi bukan mengkonsumsi, mengonsumsi. Mengubah merubah, menteri bukan menteri, mencolok bukan menyolok, menyolok apa ya nih ya, menyolok mencolok bukan menyolok, metode bukan metoda, miliar bukan miliar, motif bukan motif, musafir bukan musyafir, naas bukan nahas. Okay, next. Masih ada? Masih. Nahkoda bukan nahkoda, tampak bukan nampak, tidak bakunya yang ini ya. Nafas bukan nafas, ini nasihat bukan nasihat, negatif pakai F bukan negatif. Okay. Negeri bukan negeri, nomor bukan nomer, neto bukan gak ada T ya, notulen notula itu ya. November pakai V ya, bukan November. Objek objek bukan objek bukan objek. Okay. Objektif bukan objektif. Omzet bukan omset. Organisasi bukan organisir. Orisinal orisinil, paham enggak paham gitu ya. Palem enggak begini. Paradoks paradoks enggak paradoks, harus pakai S ternyata. Paramedis paramedi. Pas foto, oh pas foto itu disatuin ya, pas foto. Paspor buka pakai T. Papilion enggak papilion. Okay, next. Pedas bukan pedes ya, pedes kata-katanya pedas ya, bukan pedas tapi pedas. Piranti permak, okay, permaknya kayak gini bukan pakai pikir bukan fikir. Produktif enggak pakai F ya, produktivitas bukan pakai F, produktivitas pakai P. Prototip bukan prototip, proyek bukan proyek, provinsi bukan provinsi pakai V. Putra bukan putera, putri bukan putri. Masih ada? Oke, okay. Ransel bukan rangsel. Oke, okay. Rapi bukan rapih, gak pakai H. Rapor bukan rapot. Rasional bukan rasional. Respons pakai S bukan respon. Resistance ya, bukan resistan. Rematik bukan rematik. Rematik. Rezeki itu pakai Z ya, rezeki.
risiko bukan resiko, sah bukan syah, syah sahih bukan syahih. Oke, okay, next. Saksama bukan seksama, sambal bukan sambal, sanksi bukan sanksi, pakai kak ya. Syarap enggak, harusnya sarap aja, enggak syarap ide. Saus bukan saus, sekedar bukan sekedar, sekretaris bukan sekretaris, sekretaris. Okay. Semifinal disatuin, enggak semi, pas final. Spray bukan spray, sintesis bukan sintesa, sistem ya bukan sistem, awas tuh. Sistematis bukan sistematis, skala mana ini, mana skala, skala enggak skala, standardisasi bukan standarisasi, standardisasi. Subjek bukan subjek, survei pakai i bukan pakai y, sutra enggak pakai sutera, syahid bukan sahid, syukur bukan syukur, tafsiran bukan pakai p, teknik bukan pakai h, teknik, teknisi, teknisi bukan pakai teknisi. Oke, okay, next. Teknologi bukan teknologi, tak teladan bukan tauladan, telepon bukan telepon, tentram bukan tentram, teoritis bukan teoritis, terampil bukan terampil, terima spasi kasih, yang betul itu ya, terima spasi kasih, enggak terima kasih disatuin gitu. Oke, okay. Tesis bukan th, tesis, tesis, tim bukan team, team, tobat bukan taubat, tradisional bukan tradisional, transport bukan transport, transport aja. Triplex bukan triplek, trofi bukan trofi, ya pakai F ya, trofi itu ya. Urgent, urgent itu enggak pakai NT ya, urgent aja gitu. Urin, urine enggak pakai E ya. Ustaz, bukan ustad atau apa ini. Ustaz itu nulisnya kayak gini. Utang bukan hutang, utang kata dasarnya utang. Varietas bukan paritas, wali spasi kota enggak wali kota disatuin ya. Yudikatif enggak judikatif, apalagi judika gitu. Itu penyanyi lagu, itu vokalis ya. Yudisial bukan judisial, yuridiksi bukan juridiksi. Okay, next masih ada. Okay, yuridiksi bukan yuris, jurisdiksi ya, jurisdiksi. Zaman pakai jet ya, bukan zaman. Jam-jam itu disatuin, enggak jam-jam. Oke. Okay. Zina bukan jinah. Ya ini Sunda banget ini. Jona bukan Joni. Nah, itu diantaranya kawan-kawannya, 250 contoh-contoh kalimat baku dan tidak baku. Begitu kawan-kawan, understand? Inap-inap, ijijis, desain ini mantap gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti diantaranya ada yang keluar. Oke, mudah-mudahan nanti ada yang keluar di soal SKD tahun ini. Amin ya. Oke, next kita contoh. Ke contoh soal nomor satu nih, kalimat yang menggunakan kata tidak baku terdapat pada nomor ya, yang tidak baku yang mana? Satu, gotong royong saat berladang masih membudaya di komunitas Dayak Jalai. Membudaya berarti kata dasarnya membudaya ya, membudaya. Kalimantan Barat, mereka bekerja sukarela tanpa diganjar upah speser pun, benar ya, diganjar. Pemilik ladang cukup menyediakan bahan peralatan penanam padi mungkin ini ya. Oh iya, berarti ini ada dua, satu menyediakan ya, serta konsumsi. Bekerja dengan gotong royong saat berladang tidak semata mampu menekan biaya produksi. Produksi udah betul ya. Tradisi ini juga merekatkan rasa persaudaraan dan solidaritas warga. Oke, kawan-kawan nih, menyediakan itu kata dasarnya kan sedia. Ketika datang kata kerja, kata imbuhan me, lalu datang ke huruf s ya, kalau ada huruf apa imbuhan me datang ke kata yang depannya itu k t s p, nah kata sp ya, ingat. Baik itu huruf K, huruf T, huruf S maupun P, di sini kan huruf S, lalu mereka yang diikuti oleh poka. Kalau mereka diikuti oleh poka, diikuti vokal, maka si S-nya itu melebur. Jadi bukan mensedia, tapi menyediakan. Nah, cukup menyediakan gitu kawan-kawan ya. Ulangi. Jadi kalau ada imbuhan me datang ke kata apapun itu ya,
kata kerja terutama di, apa ini menyediakan sedia nah, datang ke sebuah kata yang diawali huruf K atau T atau S P jadi kata SP gitu. Oke, sedia kan kata dasarnya sedia. Lalu si S ini diikuti huruf vokal E. Huruf vokal kan A I U E O A I U E O A E. Maka nanti S-nya lebur jadi menyediakan. Nah, bukan mensediakan, menyediakan bahan. Nah, gitu kawan-kawan ya. Mensediakan sama penenanam itu berarti tidak baku tuh. Jadi kalimat yang tidak baku itu terdapat pada nomor 3 kawan-kawan ya. Oke, begitu kan kawan? Ansen. Inap-inap, ijiji sedisi mantap. Kalau mantap next soal nomor berikutnya. Nah, ini dia. Arno menyerahkan bla 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 kartu tanda penduduk plus kartu keluarga untuk mendapatkan beras murah. Panitia lantas memberinya kupon beras dan menyuruhnya bla 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 akan tetapi, koma, mereka kecewa karena berasnya tidak ada. Sementara itu, warga terus berdatangan. Mereka pun kecewa dan mengatakan bahwa mereka bla bla bla. Kata baku yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada paragraf di atas adalah bla bla bla. A. Fotokopai antre ketipu. B. Sama fotokopai antri ketipu. C. Fotokopi antri tertipu. D. Fotokopi antre tertipu. Ah, kita lihat yang mana nih. Antre kan udah benar antre ya. Jadi yang antri salah ini. Wrong, wrong. Yang benar kan antri. Antre, wrong. Berarti tinggal ini. Ketipu. Antara A sama D. Nah, fotokopi mana tadi? Coba lihat fotokopi, fotokopai, fotokopai, mana fotokopai ini? Oke kak, HJKLM. Oke, sini masih jauh. Ah, fotokopi. Oh, ternyata fotokopi itu terus kayak gini ya. Pakai I bukan pakai Y. Coba lihat ke sini. Soal mana tadi? Pakai I nggak pakai Y? Oke. Mana dia? Ah, berarti yang ini pakai Y, wrong, wrong. Berarti kalau begitu jawabannya mana? Fotokopi yang ini, fotokopi antre tertipu. Iya, yeah, yang ini. Gitu kan kata bakunya ya. Arno menyerahkan fotokopi. Oke, kartu tanda penduduk plus dan menyuruhnya antri. Akan antre gitu ya. Tapi okay, mereka tertipu. Jadi jawabannya menurut yang D. Begitu kan, understand? Inap-inap, ijiji sendiri mantap. Kalau mantap, next. Soal nomor berikutnya. Nah, sudah apa nih duluan nih? Koperasi mempunyai prinsip dasar menyejahterakan. Sejahtera tuh kayak kayak sejahtera ya kata, sejahtera kata dasarnya kan. Dia huruf S lalu diikuti oleh huruf vokal E. Datang diawali dengan huruf me maka jadi S-nya hilang jadi menye ya jadi menyejahterakan gitu kawan-kawan. Menyejahterakan bukan mensejahterakan gitu. Jadi dilebur ini jadi hilang. Jadi it gom bila guna itu ya. Nun mati menghadapi apa wahu ya gitu ya. Menyediakan akai gitu ya. Seluruh anggotanya dan sebagai kekuatan penyeimbang dalam bla 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 ekonomi, koperasi perlu dikembangkan dengan membentuk jaringan kerjasama antar koperasi. Nah, antar itu disatuin kawan-kawan ya. Antar koperasi itu dari berbagai dunia tidak adanya koperasi usaha kecil menengah sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip bla 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 dan bla bla bla. Oke, kata serapan nih sekarang yang ditanyakan adalah kata serapan. Kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah bla bla bla. A. Sistem aktivitas produktivitas pensi. B. Sistem aktivitas produktivitas pensi terus begitu ya. Lalu kata serapan itu apa sih? Nah, di sini ada definisinya. Kata serapan dalam bahasa Indonesia adalah kata yang berasal dari bahasa lain, baik itu bahasa daerah, bahasa luar negeri gitu, yang kemudian ejaan, ucapan dan tulisannya disesuaikan dengan penuturan masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata gitu. Sistem itu apa tadi? Sistem, coba pakai huruf S ya. Sistem kan? Jadi yang sistem salah ini, wrong. Sistem, wrong. Okay, ini wrong. Jangan dipilih berarti. Efektivitas, ah benar. Produktivitas, benar. Produktivitas pakai P kan? Efektivitas pakai apa? Efektivitas, coba ada nggak di sini? Dia tadi contoh soal efektivitas, E berarti ya. Huruf E, mana coba tuh. Kalau kita kurang pede, efektivitas, mana? Ada nggak efektivitas efektif efektif mana efektivitas efektivitas efektif ya pakai F ya efektivitas. Oke, berarti ini mana yang betul. Terus produktivitas mana produktivitas 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 pakai P berarti oh sorry produktivitas pakai P
Ada nggak di sini produktivitas? Produk. Hah? Pakai pi ya? Produktivitas yang benar ya. Efisiensi tadi, efisiensi pakai pi. Efisiensi berarti e, efisiensi yang mana betul? Efisiensi ada nggak? Ekstrim nggak ada ya? Durian ada juga. Efektif, efisien nggak ada ya? Nggak ada sayangnya di sini. Oke, mana coba lihat lagi. Kita jawab lagi. Jawab lagi nanti kawan-kawan sambil dibaca lagi ya. Oke, ini kata serapannya. Sistem sudah benar, sistem efektivitas apakah dia produktivitas nggak pakai F. Nah berarti ini wrong, berarti ini juga wrong. Sistem produktivitas itu ya pakai P. Nah, ini juga wrong. Nah, ini wrong, ini wrong, ini wrong. Oh jadi yang ini kawan-kawan, efektivitas kalau efektif itu pakai F, kalau efektif saja. Kalau ada pitasnya berarti pakai P kayak gini tuh, pitas ya. Efisiensi, ah yaudah berarti jawabannya itu yang A gitu kawan-kawan ya. Sistem itu bukan nulisnya sistem itu bukan sistem, itu bukan sistem gitu ya, sistem gitu kawan-kawan. Karena kata serapan. Itu kawan-kawan. Understand? Inap-inap, ijiji sudah mantap, kalau mantap next soal nomor berikutnya. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah sama aja dengan kita mencari kata apa? Iya betul. Mencari kata baku gitu ya. Menghindari, mengindah, menghindar, menghindar, menghindari. Semuanya menghindari ya kecuali mengindah. Coba untuk menghindari tekanan darah orang tuanya itu. Oh, menghindari berarti ya. Lena sudah berkali-kali ditanya oleh orang tuanya kapan ia akan menikah. Untuk menghindari tekanan dari orang tuanya itu, untuk menghindar dari, harusnya gitu kalau menghindar ya pakainya. Berarti yang menghindar wrong. Menghindar apalagi menghindar, menghindari bisa jadi mengindah apalagi. Oke, tinggal kita mencari berikutnya. Menyucikan, mensucikan, menyucikan, mensucikan, mensucikan. Oke, kata mengakhir tadi. Kalau suci, suci kan kata dasarnya suci. Dia huruf S, awas hurufnya kalau ada huruf KTSP, huruf K, T, atau T, ya betul, S atau P. Lalu diikuti kata huruf vokal, bukan kata ya, huruf vokal. Maka nanti si S-nya hilang. Jadi bukan mensucikan, tapi jadi menyucikan. Nah, gitu kan, menyucikan. Mana menyucikan? Benar ini berarti. Yang ini mensucikan, wrong, betul. Menyucikan, ini ininya kan kurang tepat, mensucikan. Ini mensucikan, wrong, berarti ya. Berarti yang begitu, kalau begitu yang benar di mana? Yang A, kawan-kawan, ya, menafsirkan. Ya, bukan mentafsirkan. Menghindar. Untuk menghindar tekanan dari orang, oh ini menghindar. Harusnya menghindari, untuk menghindari tekanan dari orang tuanya itu. Nah, jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk imbuhan ini adalah yang A, menghindari, menyucikan. Gitu. Untuk menghindari tekanan dari orang tuanya itu, Lena akhirnya berterus terang bahwa sebenarnya ia ingin menyucikan diri dengan menjadi biarawati. Akan tetapi orang tuanya menafsirkan pengakuan Lena sebagai upaya Lena menolak lamaran Robert. Gitu kawan-kawan. Ansen, inap-inap, ijiji sudah mantap, kalau mantap next. Nomor berikutnya nih. Kata serapan, lagi-lagi kata serapan. Yang tepat untuk memiliki paragraf tersebut adalah A. Peneliti sudah menemukan obat yang dapat membasmi sel kanker meskipun diberikan dengan dosis rendah. Kanker prostat yang agresif bisa dengan dihancurkan oleh senyawa ini. Ungkap Dr. Kathy Cutler, seorang profesor sekaligus penulis peneliti ini. Nah, kata serapannya mana nih kira-kira? Efektif itu pakai F ya tadi ya? Tadi kan ya? Efektif pakai F. Kalau di satu dilangsungin efektivitas, efektivitas baru pakai pi, pitas. Nah, jadi efektif ini bukan nggak jelas, bukan ini efektif wrong. Efektif ini bisa jadi agresifnya. Nah, agresifnya yang gimana? Nah, ini efektif jelas wrong. Tinggal D sama A nih, yang mana betulnya? Agresifnya agresif kayak gini D apa agresif pakai pi? Ayo. Iya, kalau ini masih bahasa Inggris ya. Jadi efektif yang ini betul efektif agresif ya. Yang betul itu kayak gini. Jadi jawaban yang betul yang soal nomor ini adalah yang D. Begitu kan kawan, understand? Inap-inap, ijiji stand-in mantap gitu ya. Jadi agresif pakai F, efektif juga pakai F. Oke, next. Masih ada? Masih ada. Ketika saya akan memasuki ruang ujian ini, saya merasa bla bla bla. Awas. Kata baku, lagi-lagi kata baku. Yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah khawatir, khawatir. Enggak, ya enggak enak ya, bukan wrong berarti ya. Nafas. Oh, enggak kayak gitu. Khawatir apalagi khawatir. Nah, bisa jadi nih. Hanya dan nafas. Oke, bisa jadi.
khawatir juga sama merong, khawatir apalagi. Jadi kalau begitu udah ketahuan tuh, khawatir hanya ada napas. Saya merasa khawatir tidak akan dapat mengikuti ujian dengan tenang, akan tetapi setelah saya berdoa, perasaan itu menjadi berkurang. Ternyata saya hanya ketakutan. Begitu lembar soal saya buka, saya menarik napas. Oh, berarti C betul jawabannya ya. Begitu kan, understand? Inap-inap, jadi saya mantap kalau mantap.